Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daddy Nelayan. Jadi di video kali ini kita akan pergi melaut. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Daddy Nelayan. Baiklah, pada sore hari ini kita akan menuju lokasi tempat penangkapan ikan. Sekarang kita telah sampai di muara Air Bangis, Pasaman Barat. Nah, di depan sana ada ekskavator yang bekerja untuk menggali atau mendalamkan pintu muara. Seperti inilah proses penggalian di depan pintu muara, videonya secara dekat. Seperti inilah aktivitas penggalian atau pendalaman pintu muara Air Bangis, Pasaman Barat. Sambil menuju ke lokasi tempat penangkapan ikan, di sini kita memancing menggunakan umpan kuping. Setelah beberapa jam perjalanan, kita telah sampai ke lokasi penangkapan ikan. Nah, di sini kita lanjut ke proses penurunan jaring ikannya. Di sini kita menggunakan jaring ikan banam. Nah, seperti inilah proses penurunan jaring ikannya. Karena jarik yang kita gunakan cukup panjang, takutnya memakan waktu yang cukup lama jika divideokan sampai habis. Jadi untuk video proses penurunan jaringan ikannya, kita persingkat saja. Di sini kita telah selesai melakukan proses penurunan jaring ikannya. Saatnya kita beristirahat menunggu malam tiba untuk melakukan proses penarikan jaring ikannya. Untuk video proses penarikan jaring ikannya, nanti kita lanjut ke video part 2-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.